Alright. Assalamualaikum, sama aku Lima Tok Blok. Hari ni aku dengan my FD kita nak pergi Shah Alam. Kelang Shah Alam JM Kelang. JM Kelang. Jadi kita orang swipe motor. Hari ni aku bawa motor bisu lah. Motor apa? Motor kapit. Lihin. Lihin bawa motor kapit dah video, wey. Macam biasa, memang bawa motor aku, kita tukar. Tapi motor ni agak wow. First impression aku lah untuk skuter ni agak wow. Walaupun dia kepit. Kepit dan minyak. Oh, minyak ada lagi . Ingat habis lah. Sudah sih. 110 jadi 120 . Tak ada lah. Dia tetap 110 walaupun CC dah naik pun. Apa? Ayat. Tengok lah siapa joki. Man. Abang main kita joki. Aush. Sedap. Sedap. Jangan macam tu man. Tak baik. Tahu aku ni skuter ini. Motor abang kepit. Jadi tajuk hari ni macam kat bawah. Lawa. Atau dash warna hitam. Matte black. Bila bawa slow, lampu eco dia ni menyala. Macam kereta lah rasa. Ni bulat ni. Brek ke? Oh, brek. Oh, ada brek. Aku tak tahu apa mimpi man dia. Bawa skuter hari ni, aku ingat dia bawa dash dia kan. Tak bawa sangka biru dia. Sangka biru. Motor white dia kan. Tapi tak boleh lah, tinggal aku lagi. Macam yang aku expect lah. Motor skuter memang tak boleh nak laju. Tapi dalam town dia menang. Dalam town low RPM dia power lah. Skuter Nana kata feel like. Apa? Kereta belakang ni mencucuk tak dia. Balik aku tak suka mencucuk aku. Main kau boleh elok lah main motor aku. Biasa kalau aku bawa motor aku rekod, tak boleh nak, korang tak boleh dengar punya exhaust kan? Haa ni. Jadi aku naik motor dia untuk mana ni. Kau boleh dengar bunyi dia. Nampak? Ui, seksi ni motor siapa tu? Ui, seksi gila motor. Woo! Woo! Motor siapa dia bawa? Motor kita biasa-biasa je. Yasha je. Yang jumpa kita aku resi tu ada hujan sahin tu kan. Aku agak macam wow. Agak wow lah sebab view pula. Views dia tu agak tinggi berbanding video lain. Agak tinggi lah. Sebab apa aku agak tinggi? Sekarang dah 5K. 5 ke 4K? Banyak lah dalam masa seminggu. Aku pun macam wow, korang support banyak bagusnya. Ke sebab kita orang. Woi. Apa ni boleh riwa-wa. Woi. Tolong motor aku dah sedap tu, set highway. Macam aku expect skuter boleh sampai 110 je. Standard dashnya cut off. Tapi seram pula bawa motor skuter ni. Dia bila laju sangat dia bahaya. Dash motor dash kalau lagi comparison dia, dash dengan skuter ni pun lebih kurang je ringan. Tapi dash berat sikit lah. Tapi bila duduk tepi lori macam ni, angin tiup kan, tak ketar sangat dia punya angin tiup. Dia skuter korang nak expect berat macam mana, laju macam ni kan. Aku pun jarang nampak motor skuter buat body. Paling kuat pun tu tukar throttle grip ni dengan lever lah. Dengan set mirror. Paling kuat aku nampak tu dengan exhauber. Exhauber. Nak hujan. Aku nak hujan lah tu.
Jadi aku nak respon yang video. Dekat video eh. First impression aku selepas aku tukar fast throttle. Aku ada tukar fast throttle dekat motor aku. Tapi dia punya ring je lah. Dia punya dalam tu. Dia punya ring dalam tu je. Yang tempat nak pulas throttle tu je aku tukar fast throttle. Luar dia aku setiap pakai yang biasa ni. Alamak hujan lah pula. Alamak hujan. Masih hujan tak habis lagi. Pagi ni tengah ni panas. First impression selepas aku tukar fast throttle kat motor ni. Tak habis lagi. Aku tak habis lagi. Jangan macam tu kawan. Tak habis rekod lagi. Macam aku cakap, aku lepas tukar, selepas aku tukar fast throttle, ada rasa ringan. Ada rasa ringan sikit lah dekat motor. Sebab dah pendek kan throttle dia. Jadi itu yang aku dapat rasa. Pulasan throttle lebih cepat. Ada pick up. Pick up respon pulas tu ada lah cepat. Dan main try motor aku dia jadi sangap. Dia kata steam lah bawa motor aku. Jadi dia tak boleh nampak. Korang nampak motor tu macam mana pergi kan. Tengok lah siapa joki. Kalau main joki memang jauh aku ketinggal. Aku tahun ni atau tak ada lah masa-masa terdekat. Mungkin dalam bulan 3 atau bulan 4. Kalau ada rezeki insyaAllah aku nak project sikit kat motor ni. Motor dash aku ni aku nak project sikit. Nak tukar caliper baru depan belakang, master pump. RCB. Tapi caliper ni aku tukar caliper Nissin lah. Sebab apa aku pakai Nissin, aku tak nak pakai RCB. Sebab main dah pakai RCB. Member aku, kita orang lagi seorang dah pakai RCB. Jadi agak ramai lah kroni RCB tu. Jadi aku pun okay tak apa, aku nak tukar try lain, barang lain. Malah nak pakai barang RCB banyak-banyak kan. Nanti tiru pula. Aku tukar pun sebab bila motor dash aku tu dia buat sampai 120 115. Bila kau nak brake mengejut, brake emergency brake lah. Jadi dia macam lambat sikit. Jadi tak rasa tu lah. Tak tahu lah nak kena upgrade ke, nak kena servis dia punya brake ke, aku tak tahu lah. Sebab motor brake tu pun dah lama. Bila aku tanya pomen pun kata tak payah. Tak payah servis ke apa. Boleh pakai sampai dia brake pad tu habis. Baru time tu lah tukar. Biar. Ketas. Tak betul pun. Terbang. Ada ketas. Biasa dalam olahraga aku ada barang. Member kau ku helmet ke kau kepala. Pening aku tengok. Jadi itulah projek aku. Tapi yang tu luar tu mungkin kemudian aku akan tukar ECU aftermarket. ECU apa aku tak tahu lagi. Aku kena survey dulu. Motor dash tu memang aku akan pakai ECU juga nanti. One day aku akan pakai. Skuter dia sedap lah. Sini sedap. Tapi untuk jalan jauh aku tak berani jamin. Jalan jauh memang aku akan bawa dash. Aku tak akan bawa skuter. Walaupun dia agak selesa, nampak selesa, relax. Cuma kau faham lah kaki macam ni. Aku rasa nak tekan gear je. Dah terbiasa kan. Motor ni senyap lah. Dia relax. Tapi tak syok lah. Serius tak syok. Kalau nak jalan kat town boleh lah. Tapi kalau nak jalan jauh, Nak race, motor dash tu lah. Tapi boleh tengok. Bila tengok motor sendiri rasa lawa pula motor sendiri ni. Tak walaupun aku tukar apa je pun, fast throttle, exhaust. Lepas tu pakai lever guard. Tu je lah.
Black River aku tak tukar lagi. Dan cuba aku nak tukar ke Black River tu ni. Nak tukar Black River sekali. Sekali dengan yang ECU tu ni. Okay, Black River aku pakai api itu kot. Ah, aku rasa tak ada benda lagi nak cakap. Tapi motor skuter ni, Honda Beat ni, bagi aku okey, not bad. Sedap. Jalan tau macam ni, jalan jam macam ni sedap. Memang sedap. Oh, nimble. Serius nimble. Tayar kecil kan. Tapi itulah, orang brake belah kanan, dia brake belah kiri. Honda Beat ni special, dia brake dia belah kiri. Ke skuter Honda memang belah kiri brake dia, aku tak tahulah. Motor ni pun nak joki ke? Mana-mana motor pun mesti nak joki. Okeylah. Kalau korang tanya motor Honda Beat ni boleh pergi berapa kan? Skuter Beat ni kan? Dia boleh pergi sampai 110 je. Dah, aku dah tahu speed dah. Jangan risau. Asa ada lah perempuan tadi. Oi, bising lah. Tapi aku agak risau juga motor ni. Dia satu nimble, dua dia senyap. Risau pula. Buat aku joki. Joki 100 dia dapat. Tadi dapat 10. Okey. Dapat lepas ni lagi. Video sampai di sini sahaja. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share, comment and subscribe. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum. So what's the big fucking deal? What the fuck are we doing out here? I ask you, what in the fuck are we doing here? So what's the big fucking deal? What the fuck are we doing out here? I